pernah ambil Ustaz Fazli. Ada ke dia pengurusi kata Ustaz Fazli sibuk sangat. Kejap-kejap Mekah, kejap-kejap Madinah, kejap-kejap. Jadi Betawi macam mana jadi imam? Pengurusi ada masalah, ada alasan dia pula. Apa tak ambil Ustaz Fazli jadi imam? Dia sibuk. Dia pula bagi kesimpulan kata kita sibuk. Dia tak tanya kita pun kita sibuk ke tidak. Dia sendiri buat kesimpulan. Apa pengurusi masjid ni minta maaf cakap lah. Minta maaf kita Ustaz. Dia sendiri buat kesimpulan. Dia tanya Ustaz. Pengurusi masjid dia berkenaan. Dia tanya Ustaz. Ustaz sibuk tak? Tanya imam ni macam mana? Saya dengar kata Ustaz. Dia pun tahu dia sibuk ke? Saya pergi pun bukan lalu. Tuan Haji. Mungkin dalam setahun pergi dua kali. Paling kurang pun. Boleh lah jadi imam. Apa tak bolehnya? Dia orang yang layak jadi imam. Tak ambil dia. Bila dia jadi makmum kepada imam di masjid yang baca tajwid hancur, dia jadi tak keluar. Tapi tak keluar apa? Cara nak lepas, nak luahkan perasaan. Itulah cara dia. Saya pun respon balik. Agaknya tu imam ni kena mengaji balik ni. Ambil talam ki mengaji pesanan lagi. Ambil kau. Tu lah tuan. Tu sebab doa ni. Sebab apa tujuan Nabi sebut doa ni, itu dia tujuan dia. Supaya Sayyidina Ali ni nanti bila dia hafalan dikukuh dalam dada dia, maka dia pun fasih membaca Al-Quran tu, tidak salah, tidak berlaku yang tak. Dalam hadis lain kan Nabi SAW sebut yang tak ni orang yang gagap lah. Dia baca Quran tu pun terabu. Patut siratul ladzi, dia baca dia siratul ladzi. Habis kau siratul ladzi. Dah lah siratul ladzi, NM tak alih pula. La ilaha illallah. Bila masa huruf M dengan N duduk dalam Al-Fatihah, patut Al-Fatihah tak dibaca NM tak? Habis kau lebih Arab daripada Arab lah. Hancus. Wa an tufarrij bihi an qalbi wa an tashrah bihi sadri. Apa dia? Dan supaya dilapangkan dadaku dan dibuka pintu hatiku. Jadi bila hafal Quran ni dada lapang, hati terbuka. Jadi mudah nak hafal lah. Itu keyword dia, kata kunci dia. Kalau kita nak hafal Quran, kalau dada kita sempit, memang payah. Itulah puncanya aku dua kali mohon dalam Quran, dua kali kita meruga, dua kali dapat tawaran, dua kali tak pergi. Cerita, hari ni baru cerita. Setelah hampir 26 tahun, aku buka rahsia ni kepada tuan-tuan dan perempuan. Tak apalah, jadi pencerah pun cukup lah. Kok ada rezeki. Kok dia izin dengan Allah SWT lah. Jadi pencerah dalam Quran pun jadilah. Mungkin-mungkin duduk sana esok, mungkin boleh ngapal balik. Boleh mula balik mengapal. Ada jadi imam tu ada ngapal sikit-sikit. Mungkin dah boleh ngapal. Takkan mana imam pula. Kita punya otak pun otak umur 45 tahun. Bukan ada otak umur 18 tahun. Pick up kan. Dah banyak lupa juga ni. Wallahu a'lam. Wa anta malafi badani. Dan gunakanlah olehmu tubuh badanku. Fa innahu la yu'inuni 'ala al-haq ghayruka wa la yutihi illa anta. Kada yang boleh membantu, yang kada tiada siapa yang boleh membantu aku daripada sebenarnya selain kamu, dan tiada siapa yang boleh mengurniakan dia melainkan kamu. Sebab yang menjadikan semua ni hanya Allah SWT. Allah SWT yang boleh bagi kedegaran kepada kita, kekuatan kepada kita, semangat kepada kita ni Allah SWT. Kalau Allah tak bagi semangat kepada kita ni, tak datang kita ke surau pagi ni daripada pukul 4 ni. Baik tidur rumah. Tidur leh. Tengok Ustaz Fazli tidur kat wajah tu. Ya Allah. Isteri muda lagi, anak kecil lagi. Baik tidur ni isteri. Lagi syok. Boleh rambut kena jaga. Tapi sanggup kerana Allah sanggup duduk kat pondok. Awak tengok tu yang datang semangat lah. Mau tak pergi semangat. Kalau dah orang muda macam ni, kita orang tua malu lah. Tak turun pun. La wala hawla wala quwata illa billahil azim. Dia dari upaya mereka dengan Allah SWT. Kerana Allah SWT yang maha tinggi lagi maha perkasa. Ya Abul Hasan. Itu habiskan doa kat situ. Ya Abul Hasan wa ya Abul Hasan. Taf'al dhalika salasa jum'at. Jum'atin au khamsat au sab'at.
kamu kerjakan itu 3 kali Jumaat atau 5 kali Jumaat atau 7 kali Jumaat. Itu dia tujib bi iznillahi allazi ba'athani bil haq. Saya akan diperkenankan dengan izin Allah SWT yang memutuskan aku bil haq dan kebenaran. Ma'akta mu'minan faktu, kemana ya, orang mukmin tidak mampu melakukan kesilapan. Itu Nabi pesan pada Sayyidina Ali, buat 3 atau 5 atau 7 kali cuma benda yang tadi ya. Maka disambung diceritakan seterusnya oleh Ibn Abbas. Qala Ibn Abbas, fa wallahi ma labitha alai aliyun illa qabsan aw sab'an. Demi Allah, Sayyidina Ali melakukannya sebanyak 5 ke 7 kali. Hatta ja'a Rasulullah SAW fi mithli dhalikal majlis. Sehingga satu ketika dia datang jumpa menemui Nabi SAW pada keadaan yang sama. Faqala, maka dia pun berkata, Sayyidina Ali dia pun berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni kuntu fi ma khalaq. Ya Rasulullah, semuanya aku sudah ini menghafal. La akhudhu illa arba'a ayatin wa nahwahun. Semuanya aku dulu hafal 4 ayat ataupun lebih kurang tanda-tanda itu. Fa idza qara'tu unna 'ala nafsi tafallas. Aku baca balik lupa. Dulu sebelum buat benda ni. Ini masalah aku. Aku hafal 4 ayat je, 4 ayat je satu surah yang pendek. Subhanallah pun tak dekat. Alam Tarukai pun tak dekat. Iza Jah Rasulullah pun tak dekat. Lupa. Haa, tu dia. Ya. Wa ana ata'allamu al-yawma 40 ayat. Sedangkan hari ni, sekarang. Haa, wa ana tu sedangkan aku sekarang ni. Ata'allamu al-yawma 40 ayat. Wa nahwahun. Aku hafal 40 ayat yang seumpamanya sekarang. Fa'idha qara'tuha ala nafsi. Bila aku baca, aku ulang balik. Fakat nama kitab Allah baina ainai. Seolah-olah Al-Quran itu ada depan aku. Dia jadi macam screen, big screen ke depan. Masya Allah. Nampak? Dulu susah ngapal-ngapal tak dekat. Ngapal-ngapal tak dekat. Sekarang dia bila hafal 40 ayat, bukan 4 ayat, 40 ayat ya. Baik, ulang balik. Oh, sedap sambil goyang. Tengok pula budak tafiz, budak tafiz dia mula apa tu, goyang macam ni. Kita pun tengok apa dia ni buat ni kan. Pelik lah. Dia nak mula apa tu. Walaupun kuntu asma'ul hadis, dan sungguh aku mendengar hadis. Bila ratu tafalat, bila aku nak ulang balik hadis tu lupa. Wa adal yawma asma'ul al-hadis. Sedangkan sekarang ni aku hari ini, sedangkan aku hari ini mendengar hadis-hadis yang banyak. Fa idza tahaddastu biha lam aqrib minha harfan. Bila ulang balik hadis tu satu huruf pun tak cicik. Masya-Allah. Ini betul untuk tuan-tuan. Nah, mana tahu pun dengan apa-apa dan apa-apa kan. Sampailah Quran ke. Boleh. Tapi kalau kita mampu lah. Jangan paksa diri ya. Kuasa kita, kemampuan kita mungkin terbatas. Nanti kalau jadi miung pula. Oh dah, sudah kena penyakit nyanyuk Alzheimer pula apa? Segala switch-switch semua dah tercabut. Ha, jangan eh. Kita tengok kemampuan kita. Ya, jangan samakan kemampuan kita dengan kemampuan cucu kita ataupun anak kita. Dekat yang kita mampu lah. Ha, wallahu a'lam. Baik, kemudian Rasulullah SAW bersama tentang hal ini. Ha, reaksi Nabi SAW, mu'minun rabbul ka'bati abul hasan. Itulah mu'min sebenar dan demi Tuhan penjaga Ka'bah wa ibu al-hasan. Bagi ujian kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Nabi bagi ujian kepada Sayyidina Ali. Baik, habis kat situ cerita dia. Hadisnya sana dikomen pula oleh pengarang kitab ni. Sananya terjemahan ingin kelemahan